Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di Basnas TV bersama saya Malik Wildan Inilah Basnas News selengkapnya Informasi pertama pemirsa Badan Amil Zakat Nasional Basnas RI dan Bank Jabar Banten BJB Syariah Menandatangani nota kesepahaman MOU kerjasama mengenai penggunaan produk dan jasa layanan perbankan Untuk mengoptimalkan pengumpulan ZIS dan kurban Kamis 25 Maret 2021 di Gedung Kebangkitan Zakat Jakarta dalam kegiatan tersebut, MOU share langsung ditandatangani oleh Nur Ahmad selaku Ketua Basnas Republik Indonesia dan Indra Falatehan selaku Direktur Utama PT Bank Jabar Banten Syariah. Ketua Basnas Republik Indonesia menuturkan, bentuk kerjasama ini merupakan inovasi Basnas dalam menggandeng mitra strategis untuk melayani masyarakat dalam memberikan alternatif pilihan menunaikan ziz dan kurban, salah satunya melalui Bank Jabar Banten Syariah. Direktur Utama Bank BJB Syariah menuturkan, diharapkan bentuk kerjasama ini memudahkan masyarakat dan nasabah Bank BJB Syariah dalam menunaikan ibadah dengan mengakses layanan via ATM Bank BJB Syariah dan fitur layanan yang disediakan Bank BJB Syariah. Selain menyepakati adanya layanan baru pembayaran ZIS di BJB Syariah, dalam MOU tersebut, Basnas dan BJB Syariah juga bekerja sama pembayaran zakat di jaringan Payment Point Online Banking dan toko retail BJB Syariah. Nyambut kerjasama ini dengan Basnas Pusat, di mana sebelumnya kami saat ini juga sedang mengembangkan kerjasama dengan Basnas Daerah Provinsi Jawa Barat nah, kerjasama itu memanfaatkan channel-channel uh, yang ada di kami baik itu cabang kemudian cabang membantu kantor kas dan ATM kita untuk bisa menggunakan channel tersebut sebagai pengimpunan zakat gitu itu yang kami lakukan saat ini nah kedepannya juga nanti uh, kita akan coba pikirkan kerjasama yang lainnya <tuh> Dalam waktu dekat ini kami juga sedang berupaya nanti di bulan Ramadan untuk memberikan literasi zakat kepada nasabah-nasabah utama kami supaya mereka juga apa berkeinginan untuk berzakat melalui Bank BJB Syariah langsung ke Basnas tentunya. Ini luar biasa bagus artinya BJB Syariah memfasilitasi bagi mereka yang akan membayar zakat khususnya nasabah-nasabah yang akan membayar zakat difasilitasi oleh BJB Syariah sehingga tentu ini akan mempermudah orang untuk membayar kewajibannya zakat melalui bank BJB Syariah tersebut. Dengan adanya sinergi tersebut, Bank BJB Syariah berkomitmen untuk mendukung Basnas dalam meningkatkan layanan transaksi ZIS dan kurban melalui layanan elektronik secara aman, nyaman, dan mudah, sehingga pengumpulan dan pendaya gunaan dana ZIS menjadi lebih optimal dan maksimal. Informasi berikutnya dalam rangka memperingati Hari Air Sedunia, Senin 22 Maret 2021, Badan Amil Zakat Nasional Basnas bersama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, menyalurkan bantuan berupa paket gizi sebanyak 1.800 buah dan sarana air bersih kepada 10 desa di Kabupaten Serang, Banten. Kegiatan penyaluran bantuan yang disambut hangat oleh warga desa Sindang secara simbolis diberikan oleh Wahyu Tete Kuncahyo selaku PLT Direktur Pendistribusian dan Pendegunan Basnas Republik Indonesia. Isi paket gizi yang diberikan berupa paket penanganan stunting seperti susu, biskuit, dan sari kacang hijau, serta sarana air bersih di dua titik desa, yaitu di Desa Penamping, Kecamatan Badung, dan di Desa Keboncau, Kecamatan Pamareyan. Selain itu, turut hadir sejumlah tokoh publik untuk mendukung kegiatan tersebut, seperti Profesor Muhajir Effendi, selaku Menko PMK, John Wempi Wetipo, selaku Menteri PUPR Republik Indonesia, Anika Hazrumi selaku Wakil Gubernur Banten, Hasto Wardoyo selaku Kepala BKKBN, dan Subuh selaku Staf Ahli Menteri Kesehatan. Basnas dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berkomitmen melalui kegiatan penyaluran paket gizi dan sarana air bersih diharapkan mampu menjadi solusi masyarakat terhadap masalah sosial di Indonesia, khususnya pencegahan dan penanggulangan stunting dan sanitasi air bersih. Maher Hafiz Abdul Ghani. Dan kayaknya rasa syukur kita berlimpah banget ya Maya pada Allah Subhanahu Wa karena nikmatnya, titipannya, rezekinya, anugerahnya, lindungannya untuk kita sekeluarga dan kita wujudkan dengan apa Pak? Bersedekah. Bersedekah dan jangan lupa kalau mau bersedekah bersedekahnya di Basnas ya. Oke, wassalamualaikum. Kembali di Basnas TV. PT Mega Global Solution, perusahaan berfokus pada solusi distribusi listrik yang inovatif melalui aplikasi, menyerahkan satu unit apartemen Skandinavia senilai 800 juta melalui Basnas. Penyerahan simbolisasi donasi apartemen ini diserahkan langsung oleh owner PT Mega Global Solution, Rulin Switanti kepada Ketua Basnas Nur Ahmad. Basnas berterima kasih kepada PT Mega Global Solution yang telah mempercayakan Basnas dalam mendonasikan satu unit apartemen Skandinavia di kota Tangerang. Ini menjadi salah satu komitmen bahwa Basnas menjadi lembaga terbaik dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Rulian Switanti menyampaikan, satu unit apartemen tersebut bisa diperdaya gunakan Basnas untuk kemaslahatan umat dan dapat disinergikan dengan program-program Basnas dalam membantu masyarakat yang tidak mampu. Nur Ahmad juga menyampaikan bentuk donasi ini bisa menjadi contoh bagi perusahaan lain, guna menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui basnas, mempermudah dalam membantu pemerintah untuk menjahterakan umat. Insya Allah ya, e, ke depannya saya akan selalu mengajak, mengikut sertakan basnas di dalam e, memanfaatkan apa yang kami miliki untuk sebesar-besarnya di e, masyarakat melalui basnas. Ini menjadi satu contoh yang baik, dan kita juga akan terus mengupayakan menyampaikan kepada masyarakat, pada perusahaan, pada corporate, untuk bisa berdonasi melalui Basnas. Dan ini sekaligus juga memberikan satu kepercayaan kepada Basnas untuk mengelola apa yang diberikan oleh Muzaki, mudah-mudahan ini juga menjadi contoh bagi yang lain-lain dan kalau sudah menjadi contoh yang khasanah maka kita harus amanah kan begitu sehingga apa yang diberikan ini ada tanggung jawab besar bagi Basnas untuk menunjukkan kepada masyarakat secara transparan bahwa apa yang diberikan oleh Musaki itu betul-betul dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Meskipun tidak secara langsung tatap muka, perusahaan lain ataupun masyarakat dapat melakukan donasi kepada Basnas secara online melalui website maupun berbagai kanal yang tersedia, khususnya di masa pandemi. Sekian, Basnas News hari ini. Tetap saksikan Basnas TV. Saya Malik Wildan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.